Ini paling enak disantap selagi hangat ya, bareng nasi hangat. Oh my god, enak banget, seger. Apalagi kalau cabenya ditumbuk, tambah seger banget. Ini gurih, mantep, pokoknya wajib dicoba ya. Very recommended. Setengah ekor ayam, aku pakai bagian bawahnya aja ya. Jadi semuanya paha. Daging paha lebih enak. Dan untuk bumbu halusnya terdiri dari 4 butir bawang merah, 2 butir bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 butir kemiri sangrai, 1 sendok teh ketumbar sangrai, dan 1 sendok teh merica. Lalu untuk bumbu lainnya ada 4 cm kayu manis, setengah buah bunga lawang, garam aku pakai 1 sendok makan, 1 sendok makan gula, dan 1 sendok makan totole. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. 1 batang serai digeprek, 1 ruas lengkuas ya, diiris-iris atau digeprek juga boleh, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Lalu untuk bumbu irisnya terdiri dari 2 butir bawang putih, 2 butir bawang merah, dan 2 buah cabai merah keriting. Irisan kol secukupnya, aku pakai 1/4 buah. Lalu ada 1 batang daun bawang ya, diiris kecil. Lalu ada 1 buah tomat merah dan 1 buah tomat hijau ya, diiris kasar. 3 sendok makan kecap manis. Lalu ada 100 ml santan. Aku cuma pakai 100 ml aja ya. Kalau kalian mau tambah boleh, disesuaikan aja dengan selera. Lalu ada 500 ml air. Aku pakai 500 dulu, nanti kalau kurang tak tambah. Nah, untuk sensasi pedasnya ada secukupnya rawit utuh ya, rawit merah utuh. Kalian boleh juga rawitnya ditumbuk ya, kayak di pedagang-pedagang gitu kan biasanya ditumbuk gitu ya. Kalau aku mau dibiarin utuh aja. Oke, pertama kita tumis dulu irisan bawang putih. Sekarang tambahkan irisan bawang merah dan cabai merah. Oke, ini udah harum. Sekarang tambahkan bumbu halus. Tambahkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Ini bumbunya udah harum. Sekarang tambahkan ayam. Ini ayamnya dipotong kecil-kecil ya. Ini aku setengah ekor, bagian bawahnya, bagian paha, dipotong jadi 10 potong. Boleh juga ya pakai ayam pilet. Biasanya kalau di pedagang itu pakainya ayam pilet. Ini ayamnya udah dimarinasi dengan air perasan jeruk nipis ya. Habis itu dibilas kembali dengan air mengalir. Tambahkan kayu manis dan bunga lawang. Aduk-aduk kembali. Sekarang tambahkan air. Sekarang bumbui dengan gula, garam, dan totole. Ya, aku mau tambahin lagi air sekitar 150 ml. Kita tutup kembali. Oke, ini ayamnya udah empuk. Sekarang tambahkan santan. Thank you.
Lalu tambahkan kecap manis. Nah, sekarang tambahkan rawit utuh, kol, daun bawang, sekarang tambahkan tomat. Ini sebenarnya lebih mantap ya, si rawitnya tuh ditumbuk, jadinya tuh seger pedes, pedes gitu. Tapi karena ini takutnya nanti si Kido mau makan ya, jadi aku biarin aja nih, biarin utuh dan ditaruhnya pun terakhir ya, belakangan. Oke, ini sayurannya nggak boleh dimasak terlalu lama biar tetap fresh. Tes rasa. Oke, udah cukup. Sekarang kita matikan apinya. Lalu kita angkat dan sajikan. Nah, teman-teman, ini dia ya. Tongseng ayamnya sudah matang. Sekarang kita sprinkle dengan bawang goreng ya. Biar tambah sedap. Ini paling enak disantap selagi hangat ya. Bareng nasi hangat. Oh my God, enak banget, seger. Apalagi kalau cabainya ditumbuk. Tambah seger banget. Ini gurih, mantep. Pokoknya wajib dicoba ya. Very recommended. Ini enaknya nggak kalah dari tongseng sapi atau tongseng kambing. Dan aman juga ya, ayam aman lah, bukan daging merah ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Selamat mencoba, bye-bye.